Seorang pendaki wanita cedera parah selepas terjatuh ketika menuruni Bukit Tobat Terengganu bersama-sama 24 pendaki lain tengah hari semalam. Mangsa yang berusia 49 tahun mengalami patah kaki kiri dan difahamkan mangsa yang berasal dari Kuala Lumpur mendaki Bukit Berkenaan Sabtu lalu sebelum mahu pulang semalam. Kaki mangsa dipercayai tersangkut pada sebatang akar kayu sehingga menyebabkannya terjatuh bersama-sama bebanan di pikulnya. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Al-Mutafi Billah Shah, penolong penguasa bomba Zul Azman Jamaluddin ketika dihubungi berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira jam 12.59 minit tengah hari. Sebuah jentera dan 13 anggota bomba bergegas ke lokasi. Sampai di kejadian, kita mengambil maklumat dan lebih kurang daripada pukul 2:30 kita menghantar pasukan Maling Gunun ke lokasi mangsa jatuh untuk tinjauan dan pertolongan komunikasi. Lebih kurang daripada pukul 3 kita menghantar pasukan bomba ke lokasi kejadian untuk membawa turun mangsa ke gunung itu PKB bomba. Keadaan lokasi yang jauh termasuk hujan dan laluan licin menyukarkan operasi untuk membawa mangsa turun ke kaki bukit. Pihak bomba terpaksa menggunakan pengusung khas dan mangsa selamat dibawa ke khemah operasi bomba jam 10.46 malam tadi. Mangsa dihantar ke klinik kesihatan berhampiran bagi mendapatkan rawatan awal sebelum ke unit kecemasan Hospital Dungun untuk rawatan lanjut.